Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Yuk kita akan belajar cara menghitung koren, krepin, atau polin dengan cara simple, cepat untuk latihan ini, untuk proses latihan aja ya. Jadi gini ya teman-teman. Teman-teman mungkin yang sedang bekerja ataupun tidak ada waktu luang untuk mengelar kertas yang tebal ataupun yang lebar gitu kan, ada kertas ya tipis-tipis, tapi teman-teman latihan seperti ini ya. Ini caranya biar teman-teman nanti terbiasa. Oke ya, di sini ada misalkan teman-teman terus saja di sini angka acak ya, kosong misalkan 5 5 3 misalkan 2 1 4 6. Nah, terus kemudian teman-teman jumlah nih 5 cepat ya 5 8 5 3 5 0 terus ke bawah ke sini ya. 3 ini 8 5 3 3 8 8 5 terus ke bawah sini ya 6. Nah, ini jumlah lagi 1 6 3 terus jumlah ke bawah sampai mentok sampai di bawah tuh ini ya, mentok ya 7 9 7 7 4 7 1 6. Nah, nanti kan mentok nih ketemu 4 6 0 ya. Jadi latihan simpelnya seperti itu ya. Teman-teman bikin aja berapa angka di sini, misal 1 2 3 4 5. Kemudian dijumlahkan ke bawah, itu cara melatih untuk teman-teman tes krepin atau polin dengan cepat. Cara melatih biar teman-teman terbiasa ya dengan cepat ya. Untuk waktu-waktu senggang mungkin lagi di mana ya, sambil nunggu angkutan umum atau apa, teman-teman bisa latihan seperti ini ya, tanpa harus menggunakan kertas yang lebar ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, semoga berlulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.